Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya kawan, terima kasih. Rangga Prawitra Azov atau yang lebih dikenal dengan nama Rangga Azov merupakan seorang aktor dan model kebangsaan Indonesia. Pria yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Paramadina, program studi kreatif advertising ini mengawali karirnya dengan berperan dalam sinetron berjudul Cinta Yang Sama pada tahun 2013 dengan perannya sebagai Yoga. Kemudian disusul dengan sinetron-sinetron lainnya seperti Tiba-Tiba Cinta tahun 2014, Detak Cinta tahun 2014, Diam-Diam Suka, Cinta Lama Bersemi Kembali tahun 2014, Masa Muda tahun 2017, Dendam Cinta Wulan tahun 2018, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada tahun 2016 lalu, aktor kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 6 Mei tahun 1989 ini merambah ke dunia film layar lebar di mana ia membintangi film berjudul 8 Hari Menaklukkan Cowok sebagai Gilang. Film lainnya yang dibintangi oleh Rangga adalah Stick dan Pensil tahun 2017, Kafir, Bersekutu dengan Setan tahun 2018, Denting Kematian tahun 2020, Gaskui tahun 2021. Rangga yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Faisal Nawawi dan Murni Hayati ini juga merupakan anggota dari grup musik bernama Move On bersama dengan Randy Herpy, Aditya Suryo dan Ajun Perwira. Saat ini, Rangga sedang sibuk syuting untuk sinetron yang tayang di SCTV dengan judul Buku Harian Seorang Istri dengan perannya sebagai Fajar.